di Semarang, menyusuri sudut kota, menikmati keindahan kota Semarang. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap. Pertama dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahannya dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Bangunannya didesain menyerupai huruf L, serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamakannya dengan Lawang Sewu, yang berarti seribu pintu.
dari keramaian di malam hari di pusat Semarang di Simpang Lima. Di Simpang Lima diwarnai dengan lampu kerlap-kerlip dari sepeda hias, mobil hias yang ada. Untuk mobil dan sepeda ini pun